الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين Hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Inilah puncak ibadah manusia kepada penciptanya, beribadah, menyembah, dan meminta hanya kepada Allah Ta'ala. Ketika ibadah kita dialihkan kepada selain Allah, maka ancaman syirik bisa menimpa kita. Perbuatan syirik adalah menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala dalam sifat rububiyah dan sifat uluhiyahnya. Sifat rububiyah Allah adalah perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala yang khusus milik Allah, seperti mencipta, melindungi, mengatur, dan memberi rizki kepada makhluknya. Sedangkan sifat uluhiyah adalah hak untuk disembah dan diibadahi semata-mata tanpa disekutukan. Kenapa syirik ditakuti? Tidak lain karena inilah satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni Allah. Karena ancaman besar itulah, maka kewajiban setiap muslim untuk terus berusaha agar tidak terjerumus dalam kemusyrikan. Sebab kemusyrikan adalah dosa yang paling besar, paling berbahaya. Syirik juga merupakan tindak kezaliman yang paling zalim, kejahatan yang paling besar, dan dosa yang tidak bakal terampuni. Renungkanlah firman Allah yang terdapat dalam dua ayat dalam surat An-Nisa, ayat 48 berikut ini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dalam ayat tadi terdapat penjelasan yang sangat terang benderang bahwa orang yang meninggal dalam keadaan musyrik, maka tidak ada harapan baginya untuk mendapatkan ampunan Allah. Tempat tinggalnya adalah neraka, dan dia akan kekal di dalamnya. Percaya pada keampuhan batu cincin, tunduk pada kekuatan rajah yang tersimpan dalam dompet, dan takut akan kekuatan gaib di balik sebuah keris, hati-hati, karena inilah salah satu perbuatan syirik yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seharusnya percaya, tunduk, dan takut hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Fenomena beragamnya batu cincin di tanah air bila disikapi pada keindahan seni dan ilmu teknologi yang ada di balik batu itu, maka sah-sah saja. Bahkan bisa jadi bermanfaat dan membawa kebaikan bagi umat. Misalnya bahwa batu itu merupakan peninggalan purbakala, atau lapisan dalam batu itu menjelaskan tentang kandungan unsur di bawah perut bumi. Namun, bukan itu bahasan kita kali ini. Batu cincin sebagai jimat yang disejajarkan dengan raja, atau tulisan bertuah yang dipasang di pintu depan, atau di lipatan terdalam dompet Anda, yang juga sejajar dengan mengkeramatkan keris sebagai benda bertuah pembawa berkah. Dan pada tingkatan tertentu, beberapa orang percaya bahwa jimat membawa jin dan bisa diajak bekerja sama. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Dalam menghadapi permasalahan hidup sehari-hari, manusia cenderung mencari jalan pintas untuk solusinya. Minta bantuan jin adalah salah satunya. Permohonan bantuan ini biasanya dilakukan melalui dukun, paranormal, tukang ramal, dan yang sejenisnya. Bagaimanakah hakikatnya hukum minta tolong kepada jin? Pada prinsipnya, minta tolong kepada jin tidak jauh beda dengan minta tolong kepada manusia. Jika tolong-menolong dilakukan dalam koridor takwa dan ketaatan kepada Allah, seperti mengajak mereka untuk taat melaksanakan perintah Allah, atau meminta tolong kepada mereka untuk menyampaikan dakwah Rasulullah kepada bangsanya, maka tidak ada masalah dalam hal ini. Bahkan termasuk hal yang terpuji. Sebagaimana manusia ada yang soleh dan alim, begitu juga kalangan ini. Sebaliknya, jika kerjasama tersebut bertujuan untuk mencelakai seseorang, menyakiti, menganiaya, mencuri harta orang lain, atau menakut-nakuti orang, maka kerjasama seperti ini jelas dilarang. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam kerjasama dengan jin adalah,
Apakah dalam kerjasama tersebut ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi? Ada tumbal yang harus dibayar? Apakah syaratnya harus meninggalkan sholat? Atau membaca mantra-mantra tertentu yang mengandung kemusyrikan? Jika tumbal dan syarat tersebut mengandung dosa, maka apapun bentuk kerjasamanya menjadi haram. Sedangkan apabila syaratnya mengandung kemusyrikan, maka waspadalah. Ini bisa menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Baik jin ataupun manusia yang terlibat persekongkolan jahat akan semakin jauh dari jalan Allah yang benar. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6. Melihat praktek yang jamak terjadi, persekongkolan yang terjadi antara jin dan manusia cenderung kepada kejahatan dan banyak mengandung unsur kemusyrikan. Maka demi menyelamatkan akidah dan keyakinan kita, lebih baik bagi seorang muslim untuk tidak bekerja sama dengan jin. Jimat menjadi media yang paling sering digunakan untuk meminta bantuan jin. Jimat adalah benda yang diyakini memiliki kesaktian, sehingga dengan kesaktian tersebut, diyakini dapat memberi pengaruh positif bagi si pemakainya. Sanggup mendatangkan keuntungan dan menjauhkan kesialan. Kesaktian tersebut biasanya didapatkan dengan bantuan khadam atau istilah untuk jin yang menghuni benda tersebut. Beberapa khasiat jimat yang sering ditawarkan diantaranya melindungi diri dari segala yang mengancam jiwa, raga maupun harta, memperoleh kekayaan, memperlancar karir, memikat lawan jenis, membuat laris dagangan, dan lain sebagainya. Jimat biasanya terdiri dari berbagai macam bentuk, ada yang berupa batu atau manik-manik. Secara fisik, batu jimat ini tidak seperti batu pada umumnya. Ada juga jimat yang terbuat dari gulungan kertas atau benda padat yang menyerupai kertas. Jimat seperti ini biasanya berisikan tulisan-tulisan aneh yang diyakini punya daya magis. Ada pula jimat yang berasal dari benda-benda pusaka seperti keris, pisau, jarum. Dan berikutnya adalah jimat yang berbentuk cair atau seperti minyak. Jimat yang satu ini biasanya ditempatkan di wadah khusus dan berbentuk unik. Lalu bagaimanakah Islam memandang permasalahan ini? Mari kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sesungguhnya ia telah melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Hakim. Sesungguhnya jampi-jampi dan jimat dan pelet itu adalah termasuk perbuatan syirik. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim. Dalam hadis tadi jelas dikatakan bahwa memakai jimat berarti menjerumuskan diri ke dalam kemusyrikan. Jika orang yang memakai meyakini bahwa jimat itu sebagai faktor utama yang mencegah kesialan dan mendatangkan keuntungan, maka ini sama saja ia menjadikan jimat tersebut sebagai Tuhan selain Allah. Maka ia telah terjerumus dalam syirik besar. Tapi jika keyakinannya hanya pada taraf jimat tersebut menjadi sarana yang membuatnya terhindar dari kesialan dan mendapatkan keuntungan, maka dalam hal ini ia telah melakukan syirik kecil. Karena ia meyakini suatu sarana yang berpengaruh terhadap keuntungan dan kesialannya. Padahal Allah tidak pernah menjadikan hal itu sebagai sarana yang mendatangkan keuntungan dan menjauhkan dari kesialan. Jimat diharamkan karena ia menjadikan keterkaitan hati dan tawakal kepada selain Allah. Membuka pintu bagi masuknya keyakinan yang dapat merusak akidah seorang muslim dan mengantarkannya kepada kemusyrikan. Sebagian ulama memang memberikan toleransi untuk jimat yang berasal dari ayat Al-Quran atau zikir dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Tapi melihat praktek yang lazim terjadi dan untuk menghindarkan diri terjerumus dalam hal-hal yang dilarang, tentu sebaiknya hal ini tidak dilakukan. Karena pada hakikatnya, ayat-ayat Al-Quran, zikir ataupun doa tersebut tujuannya adalah untuk dibaca dan diamalkan. Bukan hanya sekedar tulisan yang ditempel atau dibawa kemana-mana. Mengupas tentang jimat tentu akan mengupas tentang penampakan makhluk gaib. Jimat dan penampakan memang mempunyai kedekatan pada level tertentu, terutama bagi mereka yang percaya sekali akan kekuatan khusus dari jimat yang dipakainya. Sejatinya, makhluk gaib ini adalah jin.
Dan bagi umat muslim yang taat pada jimat, bahkan menggunakannya sebagai alat bantu kesuksesan hidup, maka hukumnya jelas haram. Syirik namanya. Masyarakat Indonesia sendiri mengenal berbagai macam jenis jin. Jika dikumpulkan, jenisnya mungkin bisa mencapai puluhan bahkan ratusan. Sebut saja beberapa yang terkenal, di antaranya ada pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, dan lain sebagainya. Menurut ajaran Islam, di luar alam nyata yang dihuni manusia, ada satu jenis makhluk lagi yang mendiami bumi ini. Makhluk ini mempunyai tugas yang sama seperti manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Makhluk inilah yang disebut dengan jin. Artinya, jin dan manusia mempunyai tugas yang sama, yaitu beribadah kepada Allah. Keyakinan terhadap alam gaib merupakan salah satu pilar keimanan. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 hingga 3. Dengan keterbatasan dan kelemahan panca indera manusia, tidak mungkin baginya untuk menjangkau alam gaib. Oleh sebab itu, segala informasi tentang alam gaib haruslah berasal dari referensi yang tidak diragukan keabsahannya. Dan informasi yang valid itu hanya bisa didapatkan melalui keterangan yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya lewat Al-Quran dan hadis Nabi. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali pada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat di muka dan di belakangnya. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 26 hingga 27. Maka dengan sumber inilah segala perbincangan tentang jin dapat dipertanggungjawabkan. Berbicara tentang jin dan alam gaib dari sumber-sumber yang diragukan keabsahannya hanya semakin menjauhkan diri dari kebenaran. Bahkan yang paling berbahaya adalah dapat mengancam akidah dan keyakinan seorang muslim. Istilah jin berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang tertutup. Disebut demikian karena tertutup dari pandangan manusia. Seperti halnya manusia, jin adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan jin dari api jauh sebelum Allah menciptakan manusia. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 26 hingga 27. Nabi Adam adalah nenek moyangnya manusia, maka nenek moyang jin bernama Azazil. Makhluk ini tadinya adalah hamba yang taat kepada Allah, selalu berzikir dan bertasbih kepada Allah bersama para malaikat. Tapi kemudian, ketika Allah menciptakan Adam dan memerintahkannya bersujud kepada Adam, ia durhaka dan sombong. Karena kedurhakaan inilah, makhluk ini akhirnya dikenal dengan nama Iblis, yang artinya pendurhaka. Selain Iblis, idiom yang dekat dengan jin adalah setan. Sebetulnya penyebutan setan lebih berkonotasi kepada sifat, yaitu sifat jahat atau menghasut kepada kejahatan dan kedurhakaan kepada Allah. Jadi siapa saja yang menghasut dan menggoda untuk berbuat durhaka kepada Allah layak disebut setan. Dan manusia dengan sifat ini pun dapat disebut setan. Tidak ada penjelasan yang lengkap tentang bagaimana rupa jin. Hanya dalam beberapa hadis disebutkan bahwa jin memiliki sepasang tanduk. Perlu diketahui bahwa tidak mungkin bagi manusia melihat jin dalam wujud aslinya, sebagaimana firman Allah. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Jin seperti halnya manusia, ada yang beriman, ada yang kafir. Jin juga memiliki kehidupan tak ubahnya kehidupan manusia. Jin juga butuh makan, minum, menikah, dan berkeluarga. Dalam beberapa hadis sahih disebutkan bahwa makanan jin adalah tulang dan kotoran hewan. Jin juga terdiri dari berbagai kelompok suku dan bangsa. Banyak cerita beredar di masyarakat tentang perkawinan antara jin dan manusia atau sebaliknya. Tidak adanya dalil yang tegas dan lugas menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama.
Sebagian berpendapat hal tersebut tidak mungkin terjadi karena masing-masing makhluk sudah Allah beri pasangan dari jenisnya. Sebagian lagi berpendapat bahwa hal ini mungkin saja terjadi karena ada ayat atau hadis yang mengisyaratkan hal ini seperti firman Allah dalam surat Ar-Rahman. Fihinna qasiratuthunna insum qablahum wala jan. Ayat tersebut secara tidak langsung mengisyaratkan hubungan perkawinan antara manusia dan jin mungkin terjadi. Jin seperti halnya manusia tidak ada yang abadi. Semua yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Hanya saja mereka diberikan umur yang relatif lebih panjang dari manusia. Apalagi nenek moyang jin yaitu iblis yang Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat. Di samping wujud aslinya yang tidak dapat dilihat oleh manusia, Allah membekali jin dengan beberapa kemampuan lain yang tidak dimiliki manusia. Jin mampu berpindah tempat dengan kecepatan tinggi. Dengan kemampuan tersebut, mereka mampu menjelajah ruang angkasa. Jin yang durhaka menggunakan kemampuan ini untuk mencuri berita langit, sehingga mereka bisa mengetahui suatu peristiwa yang akan terjadi di bumi. Informasi inilah yang kemudian mereka sampaikan kepada kroni-kroninya, para dukun dan tukang ramal, sehingga kadang-kadang ramalannya tepat. Tapi semenjak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, penjagaan pintu-pintu langit diperketat. Jin tidak leluasa lagi mencuri. Setiap mereka ingin mencuri, mereka ditembak dengan bola api. Kadang sebelum sempat mencuri, jin-jin ini telah disambar lebih dulu oleh bola api tersebut. Sehingga sebetulnya mereka tidak mendengar apa-apa. Tapi mereka mengarang cerita kepada kroninya para dukun dan tukang ramal. Jin juga memiliki kemampuan untuk merubah dirinya dan melakukan penampakan kepada manusia, baik dalam bentuk manusia, binatang, ataupun bentuk lainnya. Selain di alam nyata, jin juga mampu melakukan penampakan dalam mimpi seseorang. Oleh sebab itu, seorang muslim yang akan tidur dianjurkan untuk berwudu dan membaca doa sehingga tidurnya tidak diganggu oleh jin dan setan. Tapi jin tidak pernah mampu menyerupai Nabi Muhammad SAW, bahkan dalam mimpi sekalipun. Sehingga orang yang mimpi bertemu Nabi, maka itu benar adanya. Wallahu a'lam. Walaupun jin dibekali beberapa kemampuan yang melebihi kemampuan manusia, tidak berarti jin bisa melakukan apapun dan mengetahui semuanya. Hamba Allah yang soleh dan ikhlas adalah hambatan terberat setan jin. Misi utamanya untuk menggoda, merayu, dan membisiki manusia agar terjerumus ke dalam dosa dan kejahatan, tidak akan mempan terhadap orang-orang yang ikhlas. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 65. Semakin soleh dan bertakwa seseorang akan semakin menakutkan bagi setan. Salah seorang yang sangat ditakuti setan adalah sahabat Nabi Umar bin Khattab. Meskipun jin makhluk gaib, bukan berarti jin tahu segala hal yang gaib. Cara jin mendapatkan informasi sebetulnya tidak jauh beda dengan manusia. Jin bisa tahu masa lalu dengan bertanya kepada rekannya sesama jin, atau ia sendiri yang bisa tahu karena bisa jadi ia telah hidup dari ratusan tahun. Dan untuk mengetahui kejadian di tempat lain pada waktu yang sama, dengan kecepatan yang dimilikinya, sangat memungkinkan dalam hitungan detik, ia bisa menyampaikan informasi dari tempat yang jauh, atau bisa saja dengan menghubungi rekannya sesama jin yang berada di tempat tersebut. Pemirsa, setelah kita ikuti keterangan tadi, jelaslah bahwa penampakan bukanlah suatu hal yang mustahil. Ia sangat mungkin terjadi pada siapapun. Berikut kami berikan beberapa tips ketika Anda menghadapi penampakan makhluk gaib. Pertama, jangan panik. Biasanya orang yang dalam kondisi seperti ini sulit untuk berpikir jernih. Sering tidak tepat dalam mengambil tindakan. Ia tidak ingat lagi dengan rambu-rambu agama. Segala cara akan ditempuh dan dijalani agar masalahnya selesai. Termasuk mendatangi dukun atau orang pintar, minta jimat, pusaka, atau amalan untuk mengusir penampakan setan yang membuatnya ketakutan. Di samping itu juga, orang yang sedang ketakutan itu gampang dirasuki oleh setan, karena saat itu ia kehilangan kendali diri, bahkan tidak bisa menguasai diri. Kedua, jangan mencaci dan memaki. Di dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW bersabda,
janganlah kalian mencaci maki setan, tapi berlindunglah kepada Allah dari kejahatannya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Mencaci maki setan tidak akan menyelamatkan kita dari gangguannya dan juga tidak akan dapat membuatnya jera untuk memusuhi kita. Tapi dengan berlindung kepada Allah dari kejahatannya, itu adalah tindakan yang tepat. Karena dialah yang maha berkuasa dan berkuasa juga untuk menolak segala bentuk makar setan terhadap hambanya yang dikehendakinya. Ketiga, membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan selalu berusaha menggoda manusia dalam setiap kesempatan. Karena itu Allah berpesan kepada kita agar selalu waspada terhadap setan. Allah juga memerintahkan kita untuk selalu memohon perlindungan. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Fussilat ayat 36. Keempat, lantunkanlah azan dan iqamah. Azan di samping berfungsi sebagai penunjuk waktu sholat, juga berfungsi sebagai senjata ampuh untuk melawan setan. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah menceritakan bagaimana setan lari tunggang langgang ketika mendengar azan dikumandangkan. Kelima, lakukanlah perlawanan. Bila ada penampakan, ada beberapa kemungkinan. Mungkin itu betul-betul jin yang menampakkan diri atau mengganggu dan menakut-nakuti kita, atau itu hanya halusinasi belaka. Atau itu manusia yang berniat untuk menakut-nakuti kita, atau sekedar iseng belaka. Oleh sebab itu, bila ada penampakan, di samping melakukan beberapa hal di atas, maka lakukanlah perlawanan. Seandainya itu hanya halusinasi, maka dengan menyerangnya akan terbukti bahwa penampakan itu bukan jin sungguhan. Kalau itu jin sungguhan, maka dengan bacaan tadi kita akan dilindungi Allah dari kejahatannya. Dan dengan azan, ia akan kabur dan lari terpontang-panting. Dan penampakan jin apabila kita lawan, kita lempar atau kita tembak, maka ia akan terkena dampaknya. Ia akan terluka dengan senjata tajam dan terjangan timah panas. Karena ketika jin menampakkan diri, maka akan berlaku hukum dunia nyata. Maka dari itu janganlah panik atau ketakutan saat melihat penampakan. Berlindunglah kepada Allah dan jangan takut. Karena manusia diciptakan sempurna, karena manusia didudukkan dalam derajat lebih tinggi dari jin, dan hanya kepada Allah manusia boleh menyembah. Pemirsa Khasana, semoga tayangan ini bisa menjadi pedoman kita dalam menjelajahi dunia gaib, sehingga kita tidak tersesat ataupun disesatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana.